Halo boy, kembali lagi di channel Hola Hope Kids. Di video ini saya akan berbagi bagaimana cara edit video kena di hati TikTok ya. Tapi sekarang saya pakai video bukan foto. Kalau pakai foto di video berikutnya ya guys, nanti saya upload juga. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kalian subscribe dulu, bantu like dan share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Oke, di sini saya sudah buka aplikasi VN New Project. Saya juga sudah ada videonya 14 detik, tapi nanti saya potong mengikuti lagunya. Nah, di sini video saya rasionya beda ya. Ini saya buat rasionya 1:1 ya, persegi atau square. Kalian pilih aja di bawah crop. Originalnya seperti ini, tapi saya crop dulu, saya mau cocokin. Kalau 9:16 nggak bisa sepertinya ya. Coba saya 1:1 seperti ini kalau sudah checklist. Oke, setelah itu kalian ke belakang yang background hitam, hapus atau delete saja. Setelah itu kalian masukkan lagunya. Kalau kalian yang belum punya lagunya, download aja, link ada di deskripsi. Sekarang saya coba play musiknya, biar tahu beat musiknya ada di mana. Ini sepertinya di sini, guys. Saya potong setelah beat musik itu ya, beat bassnya. Beat. Ini beat bass yang pertama, ini ada lagi yang kedua sebelum masuk lirik. Nah, di sini juga ada beat bassnya. Kalian potong aja, kalian split. Nah, di awalnya ada beatnya juga, cuma lumayan banyak beat bassnya. Cuma saya cuma ngambil simpelnya aja, jadi cuma satu beat bass doang. Nah, di sini kalian potong juga. Di sini juga ada beat bassnya, kalian potong ya. Nah, di sini musiknya sudah habis. Saya potong video saya, sini buang biar nggak terlalu panjang videonya. Setelah itu kalian pilih efek. Ini durasi jadi 0,47 ya. Saya kasih efek zoom out. Ini zoom out yang pertama ya. Kalian cocokkan sesuai dengan beat. Nah, seperti itu. Nah, ini beatnya di awal yang video 2, beatnya di awal. Di sini saya kasih zoom out juga, cuma saya pendekin. Sekiranya udah pas, kalau belum pas kalian setting lagi. Nah, yang di potongan ketiga ini ada di awal ya beat bassnya. Seperti itu guys. Nah, di sini juga di awal, karena saya potongnya di awal ya, di awal beat bassnya itu. Kalian geser menjadi 0,7, 0,5 aja guys, jangan terlalu panjang.
di sini juga saya kasih jumat, pokoknya semuanya kasih jumat ya di potongan itu. Gasnya pendek aja 0,7 dengan 0,5 lah ya. Ini juga kasih efek zoom out. Kalian geser kembali. Saya coba play musiknya dulu apakah sudah pas atau belum. Oke, udah mantap. Setelah itu kalian tambahkan teks ya. Nah, di sini ada banyak teks. Saya pakai yang rounded. Di sini saya sebagai contoh saya ketik hari apa yang ngangenin. Saya pakai rounded. Smartphone-nya di sini masih dikit ya guys ya. Ada lumayan banyak sih, keren juga. Setelah itu kalian checklist, kalian taruh di atas, sesuaikan. Yang penting center. Kita lihat lagi, pas masuk beatnya itu di mana, kalian panjangin teksnya. Oke, di sini jika sudah kalian masukkan ke layer. Di sini saya sudah ada green screen ya. Nah, green screen seperti ini. Nah, yang mau download linknya ada di deskripsi. Setelah itu green screen ini saya pakai Chrome key, intensitinya 15 saja karena emoticonnya di sini juga gambar hijau ya. Kalau di volume hilang semua. Nah seperti itu, jadi green screennya langsung nempel ke videonya. Setelah itu kalian tambahkan teks lagi kembali untuk yang jawaban yang tadi ya. Sini saya ketik I miss you. Saya kasih emoticon hug aja ya, peluk. Ini saya ganti fontnya, ini selera kalian ya, cocoknya kalian gimana, kreatifnya kalian gimana ya. Di sini saya dikasih tengah aja, cuma warnanya saya rubah biar kelihatan. Oke, ini udah cukup menurut saya. Kalian tarik teksnya sampai belakang video. Sudah saya play. Oke, sudah mantap settingannya guys. Setelah itu biasa kalian export. Ini settingan saya. Oke, video singkat saya bagaimana cara membuat kena di hati tapi versi video ya, bukan foto. Setelah ini saya share bagaimana cara edit kena di hati tapi pakai foto ya. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa subscribe channel Hola Hopkid biar kreatornya atau mimin rajin upload, dan tolong bantu like dan share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Arigato. Nungguin ya.